Okay. Oh, kakaknya lima, adiknya satu. Kamu yang ke? Yang sekolah, semuanya sekolah di sini. Belajar ya, rajin ya. Pengen jadi apa nanti? Pilot Memang kan apa untuk membuat kebijakan nasional yang bisa mencakup semua isu istilah yang bisa yang beragam itu sambil ada kebijakan nasional pasti ada kebijakan yang spesifik dan khusus yang ditujukan kepada sasaran-sasaran kebijakan yang memang tidak bisa direalisasi di Papua ini. Adalah termasuk wilayah yang harus ada kebijakan-kebijakan khusus, misalnya masalah penyebaran peserta didik yang sangat jauh, maka sangat cocok kalau di Papua ini diadakan sekolah berasrama. Kemudian juga sekolah pendidikan satu atap yang memadukan antara formal dan non-formal paket, ada kursus-kursus seperti yang ada di sini. Yang ini memang sedang dalam taraf eksperimen, jadi ini kita evaluasi, kita jajaki. Kalau nanti ini memang cocok untuk pola kebijakan di Papua, tentu saja akan kita perbaiki. Tetapi kan juga ini kan masalah kultur ya, masalah budaya masyarakat. Jadi di samping kita harus memberikan pelayanan-pelayanan yang sifatnya khusus, kita juga berusaha untuk membangun kesadaran masyarakat, budaya masyarakat agar nanti bisa sama-sama dengan saya sejajar dengan kawan saudara-saudaranya yang di daerah lain, sehingga nanti mereka juga pada akhirnya menerima perlakuan kebijakan seperti saudara-saudaranya. Pelayanan khusus tadi itu, jadi di sini akan kita perbanyak, terutama nanti yang di wilayah-wilayah pedalaman, itu akan kita bangun sekolah berasrama satu atap, jadi SD SMP jadi satu, yang di situ nanti juga akan kita, gurunya juga akan kita sediakan asrama, kemudian juga murid-muridnya tinggal di asrama, mungkin Sabtu Minggu hari libur, sehingga orang tuanya bisa datang ke asrama itu. Hanya memang yang lebih penting lagi adalah kerjasama dengan pihak pemerintah kabupaten kota dan provinsi. Kenapa? Karena dari pemerintah pusat itu kan sebetulnya peranannya sebagian besar sekarang ini adalah regulator ya, membuat aturan-aturan. Tapi untuk yang lain kan sudah diserahkan ke daerah melalui transfer daerah, terutama dalam soal pembiayaan itu melalui transfer daerah, apalagi kalau daerah khusus seperti Papua ini, Papua pemerintah provinsi dan kabupaten di Papua ini juga sudah membuat aturan-aturan yang dalam hal tertentu agak beda dengan pusat. Misalnya di sini masih ada KPG, kursus pendidikan guru yang khas untuk Papua, yang itu secara nasional sudah tidak ada, karena itu ketika mau dimasukkan di data pokok pendidikan nggak bisa masuk. Karena nomenklaturnya beda lah, itu harus ada kebijakan yang berbeda. Kamu itu tentang KIP, Pak. Itu Bapak kan berkata kemana 60% saya kira-kira. Lewat Dapodik. Dan tadi juga sudah banyak desakan, termasuk dari Kepala Dinas Provinsi Papua yang meminta supaya
nanti KIP itu dilibatkan data pokok penduduk juga. Saya kira itu memang akan kita ambil langkah itu nanti untuk mengatasi sisa kartu yang tidak terserap di sekolah itu. Tapi di sini bagus ini, serapannya di atas 80%. Saya kira nanti akhir Oktober sudah bisa kelar semua. Bagus ini. Ya. How many families do you have? How many families? Do you have a brother or sister? I have five. And what number do you have? What's the number from the family? Five. What does your father do? What's job? What's your father's job? Farmer. Okay. Thank you very much. Next. Your name? My name is Yakamumus. Yakamumus. Mumus. Mumus. You from Japan? I'm from Samoa. Mumus. What's the name of the village you come from? I'm from Mindoro. Moi is a general name because of district. There's a district Moi, but in Moi they are very British. Like me, I'm from Mindoro. Now you speak Bahasa Indonesia? You can speak Bahasa Indonesia? Yeah, I can speak Bahasa Indonesia. It's fluent or not? Sudah berapa lama kamu di sini? Sudah 3 tahun. Sudah punya pacar belum? Sudah punya pacar. Baru mulai? Belum. Belum. Masih cari. Ada enggak temanmu yang kamu taksir? Ada. Ada. Mana dia? Siapa namanya? Wow. Di kampung. Apa cita-citamu pengen jadi apa? Cita-cita saya Pak mau jadi presiden Papua Nugini. Pengguru bahasa Inggris. Why did you did not take to Papua New Guinea to continue study at university as for there? Because of why I'm continue schooling over there, because I spend more years away, so I must continue schooling. How far fetched from here? It's not
Just you cross from the border. From the ice to walk. Sometimes how many kilometers? You did not get the difficulty to cross border from PNG to Indonesia? Every easy? Did you have passport? Yes, I use passport. Use passport. Saya doakan bisa jadi guru bahasa Inggris yang bagus. Terima kasih. Enggak mau jadi presiden Papua New Guinea. Selamat belajar ya. Selamat belajar. Perdana Menteri. Ini sama? Sama semua. Dari Papua juga. Dari PNG. Papua New Guinea. What's your name? My name is Mikhail. Mikhail. Good name. Bisa bahasa Indonesia? Bisa. Bisa. Sudah bisa bahasa Indonesia? Speak bahasa Indonesia? Not yet. Speak English? Ya. Baru. Baru ini bahasa Inggris kan? Ya, salaman. Ya, sukses. Bahasa Indonesia. Tapi muridnya nggak tahu bahasa Indonesia. Tadi. Bintang film polisi dari bandara dari mana kamu mapi ya 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 bukan hanya dari mapi mau kuliah dari mapi dari kendeng dari Kamu bapaknya namanya Jika. Kamu bapaknya namanya Jika.
Udah pulang sekolah, Pak? Memang hanya 8. Yang terima hanya 8. Dari total berapa? 104. Kenapa enggak yang lain enggak dapat? Kita sudah ajukan lewat Dapodik. Kebetulan kemarin baru kita ambil di distrik. Dari bulan Mei katanya sudah masuk, tapi belum didistribusikan ke sekolah. Kita jemput sendiri kemarin baru dapat info dari kementerian yang hari Senin datang. Pastinya dapat semua ini. Oke, silakan. Ada? Ada. Ah, itu. Wah, itu. Wow. Simpan, ada. Simpan. Uang itu yang hilang. Itu nggak boleh hilang itu. Silakan juga ada. Silakan. Lapor itu. KBRI, ayo. SMP dulu. SMP maju. Ayo maju. Tunjukin kartunya. Apriani Putri Kari. Apriani Putri Kari. Ya. Kartunya mana aja, Nes? Belum dapat, Bapak. Yang unik. Sudah. Ini jatuh.